Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit di sini. Ex-striker Kedaeva, Jonathan Bowman kini sedang dalam masa menganggur. Pasalnya, pemain kelahiran Argentina itu kabarnya tidak lagi diperpanjang kontraknya oleh Kedaeva untuk musim depan. Bowman diyakini bakal diburu oleh beberapa klub Liga 1. Bahkan, para boboto telah ramai menyerukan untuk memboyong kembali Johnny Bowman. Ketika masih berseragam Persib Bandung, Bowman berhasil mencetak 12 gol. Boboto juga berharap Bowman bisa kembali berdua dengan kompatriotnya. Ezekiel dua asalnya musim ini seperti kehilangan tandem selepas Bowman hengkang. Selain Persib, Persija bisa menjadi destinasi Bowman selanjutnya. Banyak dari Jackmania yang mulai mengajak Bowman untuk bergabung dengan klub asal ibu kota itu. Bowman sendiri diyakini bisa menjadi tandem yang sepadan untuk Marco Simic. Simic sendiri saat ini seperti kehilangan tandem setelah beberapa striker Persija hengkang. Bowman bisa menjadi alternatif jika Persija ingin mempunyai duet mematikan. Namun, sepertinya tidak akan mudah bagi Persija untuk mendatangkan Bowman. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak bobotoh yang menginginkan Bowman untuk kembali ke Kota Kembang dan membela Persib Bandung, seperti dilansir dari laman football5star.com. Dan ketika dihubungi beberapa awak media, Jonathan Bowman pun angkat suara. "Ya, kontrak saya di Kedaeva sudah habis. Sampai saat ini saya belum memutuskan. Saya masih harus menunggu sampai ada tawaran masuk ke saya. Saya belum berbicara dengan agen," ungkap Bowman. Kesimpulannya adalah, Jonathan Bowman masih belum memutuskan akan berlabuh kemana, karena masih belum ada yang menawarkan kontrak kepada dirinya.